Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Sekarang tanggal 3 Oktober 2021. Saya ingin sedikit mengenang yang pernah saya naik bis, tempat-tempat istirahat atau kontrol bis-bis yang dari arah Rambutan yang menuju arah timur, tepatnya Bandung, Tasik, Garut, Banjar dan Ciamis yang pernah saya naiki. Itu tempat kontrol bis atau tempat istirahat yang sebelum Cipularang jadi, sahabat-sahabat semua. Ini tepatnya saya masih di Kabupaten Bandung Barat. Ini di depan saya terdapat tempat istirahat bis yang ke arah Tasik maupun yang ke arah Banjar. Dulu saya pernah di sini naik bis Suka yang ke arah Tasik, pernah istirahat di sini untuk makan dan minum. Namun setelah jadi Cipularang, maka tempat ini tutup dan sepi, sahabat-sahabat semua. Jadi hampir semuanya tempat kontrol bis atau istirahat itu yang daerah Cianjur maupun Bandung Barat itu tutup semua karena bis-bis sudah dialihkan ke Cipularang. Ini hanya salah satu dari sekian tempat-tempat yang menjadi kenangan saya ketika istirahat untuk menuju ke arah Tasik, Banjar dan sekitarnya. Saya lupa apa selain Bisuka mungkin ada lagi tempat untuk di sini, apa GR atau mereka dan sebagainya. Saya masih berada di Kabupaten Bandung Barat. Mungkin sahabat-sahabat semua bisa komentar di kolom komentar. Oke, saya akan bergerak lagi ke tempat selanjutnya. Oh ya, sahabat semua, kebetulan saya dari arah Bandung menuju ke Depok. Saya akan lihat tempat-tempat kontrol yang dari arah Bandung menuju ke arah Depok. Ini salah satunya. Oke, kita akan bergerak ke tempat lainnya, tempat kontrol bis 2 Ibu, GR, Merdeka dan sebagainya, atau bis Harum Prima yang arah Bandung. Oke, sahabat semua, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Halo sahabat semua, sekarang saya sudah masuk Kabupaten Cianjur. Dulu di depan saya ini kalau tidak salah tempat istirahat dan kontrol bus Gapul Lading Rahayu atau 2 Ibu, sahabat-sahabat semua. Sekarang tempat ini sudah sepi, namun sekarang tempat istirahat ini menjadi tempat kontrol bis-bis jalur puncak yang dari arah Jakarta ke Garut, ke Tasik, maupun ke Banjar. Seperti Karunia Bakti di depan saya, atau yang dari atau 2 Ibu dan lainnya, atau bis yang dari arah Sukabumi ke Bandung atau Bandung Sukabumi dan arah sebaliknya. Jadi sekarang tempat ini tempat kontrol bis-bis yang jalur puncak dan bis yang dari arah Sukabumi ke Bandung atau Bandung Sukabumi, sahabat-sahabat semua. Terutama bis Sukabumi Bandung yang terutama bis-bis MGI. Jadi beginilah kondisinya sekarang. Jadi hampir semua tempat makan dan istirahat
Cianjur atau Kabupaten Bandung itu sepi karena berpindah ke jalur Cipularang sahabat-sahabat semua. Terlihat ada depan bis Sukabumi sudah masuk dari arah Bandung. Tadi sebelumnya dari Sukabumi ke Bandung bis MGI. Oke, kita akan bergerak lagi ke tempat istirahat selanjutnya. Insya Allah yang saya ingat sahabat-sahabat semua, sebab itu menjadi kenangan saya karena dulu saya sering pulang kampung lewat jalur puncak sebelum ada Cipularang ke Ciamis. Insya Allah mungkin saya akan ingat-ingat di mana tempat-tempat istirahat bis-bis yang ke arah timur, terutama Banjar, Tasik, dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, jika ada komentar, kritik, silakan dapat direspon di kolom komentar. Oke, kita akan ke tempat selanjutnya. Halo, sahabat semua. Ini saya berada di daerah Cianjur. Ini dulunya adalah tempat istirahat atau kontrol bis-bis Bandung Jakarta atau Jakarta Bandung. Semua merek bis ada di sini semua untuk istirahat. Waktu itu saya naik Harum Prima berapa kali istirahat di daerah sini. Sekarang begini keadaannya, sudah tidak terawat, mungkin diisi oleh tempat atau dengan yang lain, dan mungkin diisi oleh bis-bis ziarah. Ini tempat kenangan ketika saya istirahat dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung. Oke, demikian info dari saya mengenai tempat-tempat istirahat kontrol bis-bis Jakarta, Bandung, Ciamis, Tasik lewat puncak sebelum adanya tol Cipularang.